Di TV ada tulisan don't try this at home. Don't try this at home. Berarti kita enggak ditutup matanya. Tidak ditutup. Angel Karamoy, kami punya beberapa makanan. Kalau telur gulung aja enggak tahu, apakah kamu tahu makanan yang akan kita kasih lihat sama kamu? Tahu lah. Ini dia. Apa itu? Es lah. Huh? Es apa? Es lilin. Iya, es lilin. Salah. Es sirup. Es apa namanya? Es warna-warni. Ya. Aku tahu. Apa sih itu? Apa? Es bonbon. Bukan. Gua tahu deh. Mbak. Ayo dong. Es apa ya? Enggak tahu. Aku Es warna-warni. Es apa? Es kenyot. Salah dong. Es termos. Ini namanya adalah es dingin ya esnya ya. Mambo. Kadang kreatif juga kira-kira kita gedenya di LA mana kita tahu ya. Es mambo. Ini kan katanya es mambo. Apa bedanya es mambo sama es dongdong kan sama es mambo sama es bonbon. Oke. Kita lanjut ya. Yang kedua Angel Karamoy. Kamu tebak yang satu ini. Kok gak bisa? Susah ya? Ini kok lama banget sih gak bisa, susah ya? Aku tahu. Dibuka, kamu buka. Aku tahu, dalamnya. Kamu buka. Ya, siapa tahu dalamnya ada door prize. Dibuka, daunnya. Aku tahu nih, ini kayak di Manado ada kan. Coba apa namanya? Kasih lihat sama kamera apa? Nogosari. Ya. Iya. Nogosari toh. Nogosari. Betul. Iya. Boleh dimakan saya, boleh. Ya. Boleh ya. Ini kalau enak loh ini. Umumnya Nagasari. Di Manado namanya apa? Nogosari. Nogosari ya, Nogosari. Yang berikutnya. Hap. Ayo silakan Kezia buka ya. Kezia buka dong, jangan malas. Kezia tuh kayak malas. Ada lemponnya. Kan biasanya Ade tuh dimanja tau. Oh gitu. Ini makanan juga, ini makanan khas Indonesia, kue-kue basah. Apakah kamu tahu ini makanan? Putu. Apa? Putu. Benar. Yeah. Abis itu kalau benar jawabannya ada hadiah kan? Ada. Apa? Ada makan bebas di rumah Mas Bim, eksekutif producer kita. Oh, hadiahnya habisin makanan itu ini. Itu namanya putu ya. Tapi luar biasa mereka bisa menebak 2 dari 3 yang artinya mereka juga tahu lah makanan-makanan asli Indonesia. Ya. Buat Kezia Karamoy, ini juga pasti Sobat Ambiar banyak yang udah tahu ya. Kalau kamu juga dulu sempat bergabung bersama sebuah girl band namanya apa? Smash ya? Bukan. Itu Cherry Bell ya? Cherry Bell. Kamu tuh keluar karena apa waktu itu? Keluar karena memang kontraknya udah selesai. Oh, iya. Bukan Monica. Masa Karen bilang katanya kamu dikeluarin katanya gitu? Enggak, gue bilang dia itu pasti keluar sendiri karena dia paling cantik kan. Emang yang lain gak cantik? Wah! Wow.